Laura gimana sih sekarang? Kondisi Laura sendiri gimana kan? Laura aman, dia di masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirim buku untuk dia baca, dia belajar. Nah, kebetulan anak Laura kan anak yang pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar karena dari hasil otaknya sendiri belajar. Jadi tadi habis dikirimin buku, terus dikirimin kacamatanya juga. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar, karena kan di sana nggak nonton TV, nggak megang handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali. Ya. Nah, tapi kan Niki sudah jenuh kan? Sudah mulai komunikasi udah baik belum sama teman-teman? Kalau komunikasi secara langsung itu, tapi pasti sama apa bang? Dari unit perlindungan perempuan dan anak. Iya, biasanya mereka yang menyampaikan keadaannya Laura hari ini bagaimana gitu, karena kan biar gimana pun Laura masih shock dengan keadaan yang sekarang, ya kan? Mungkin dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya nggak jal ya, jadi kalau yang ini kan udah enggak. Jadi dia harus beradaptasi lagi, mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk, gitu kan? Ini masih dalam tahap. Kalau dibilang pengobatan, ya memang pengobatan. Karena setiap hari ada psikiater, ada psikolog juga mendampingi dari perlindungan perempuan dan anak. Masih kesulitan yang mendekati Loli sendiri untuk berkomunikasi? Sudah bisa komunikasi, tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini, dia masih belum. Masih ini nggak suka apa, kesel, marah, tantrum sendiri? Enggak. Kalau itu karena kebetulan saya yang hadir dan saya yang menemani pada saat proses visum. Itu visum berjalan tanpa saya dampingi, bahkan dia minta semua keluar. Artinya dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan paham apa yang dilakukan oleh ibunya. Karena berkali-kali saya katakan, apa yang dilakukan oleh mamamu dari apartemen sampai di saat ini adalah untuk perlindungan pada kamu, untuk memberikan perlindungan dan keadilan buat kamu, itu yang kamu paham. Mungkin dia memahami, karena itu yang selalu saya sampaikan pada saat saya bertemu dia. Nah, pada saat dilakukan visum, dia datang sendiri tenang, dia tidak teriak-teriak, jalan sendiri, masuk ke tempat, setelah itu semua disuruh keluar, hanya dokter. Jadi ada Edwin pun disuruh keluar. Artinya dia ingin sendiri, ingin tenang sendiri. Dengan demikian, maka Laura lebih tenang keadaannya dan lebih bisa menghadapi persoalan. Artinya komunikasi dengan Abang sudah lancar, Pak, ya? Komunikasi ya, waktu ya? Itu komunikasi lancar. Kalau kemarin, supaya saya tidak mengganggu proses visum, setelah saya lihat, saya serahkan kepada dokter. Karena itu menjadi bagian dari dokter. Saya sama Edwin ada di luar. Laura belum boleh. Mungkin sampai kapan, Ami, Laura... Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau emosinya sudah bisa terkontrol dengan baik, baru bisa. Oke. Laura nanya Fadil nggak, Mami? Laura nanya Fadil nggak? Visum hasilnya luar biasa sekali, karena visum itu adalah bagian. Jadi gini, pada saat visum yang pertama, Laura dalam keadaan datang juga, sehingga menurut dokter perlu dilakukan visum pada keadaan dia bersih, seperti itulah. Jadi itu bukan apa, jadi supaya paham semua, ini kok ada visum dua kali. Visum yang pertama karena dia barusan dari apartemen langsung divisum, karena memang begitu kewajibannya. Tapi posisinya dia pada saat itu datang bulan, sehingga dokter bilang lebih baiknya kalau divisum lagi. Nah, itu visum yang kedua inilah dalam keadaan visum yang sangat sempurna dan kita sudah tahu semua hasilnya. Reaksi padahal kayaknya nggak bakalan gue lepasin deh, bakal gue penjarain sampai tua di situ. Lo pernah ini ya? Maksimal. Ya, selama lamanya lah kalau bisa. Maksimal kan 15 tahun. Itu satu laporan polisi. Itu baru satu. Kita lagi cari dia punya beberapa perbuatan-perbuatan dia. Lagi kita kumpulkan. Nah, seperti ini. Kita nggak pernah cerita apa-apa. Tiba-tiba nih kita dari Polda langsung membuat laporan. Ya, itulah nih kita Mirjani.
nggak pernah mau cerita, tiba-tiba lapor polisi saja. Oke. Jangan diganggu yang di Polres, biar mereka konsentrasi sama kasusnya Laura ini. Bagi-bagi. Nah, itu nanti urusan penyidik. Oke. Boleh dibilang surat yang kemarin dengan USG ini dengan apa? Tidak hasil atau? Bukan, gini-gini. Semua harus paham ya. Apa yang dilakukan anak di bawah umur itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Satu, yang kedua, apa yang ada pada data anak di bawah umur itu adalah data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebarkan data pribadi itu adalah melakukan tindak pidana. Seperti itu, makanya kita laporkan. Oke. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Sip. Udah Rasman ke kamera kan ini masuk rumah sakit aja Rasman ya, karena laporan yang ini juga gue nggak percaya. Oke. Tadi katanya rumahnya Fadil lagi direnovasi hasil dari Laura, itu gimana? Iya bisa jadi karena Laura penghasilannya banyak sekali ya. Akan mau diusut nggak Mi? Mau diusut nggak sih itu? Mungkin kita robohkan ya bareng-bareng ya.